Okay, guys. Sekarang saya akan mengubah milter saw ini dari pemotong kayu atau aluminium menjadi cut off. Nah, di sini cut off-nya itu lubang bautnya ini lebih kecil daripada milik ini, milik cut off. Nah, jadi caranya biasanya teman-teman yang saya lihat di YouTube itu, ini yang sudah saya pasang ini, saya buka dulu ya. Ininya itu dibubut. Jadi kalau di tempat saya ini tukang bubut itu agak susah. Jadi ini biasanya kan ada di dalam sini. Nah, ini caranya, yang di luar ini saya taruh dalam. Ini di luar bautnya saya pasang. Kita kunci dulu. Oke. Jadi saya pakai ini, sin gerinda. Jadi kita cek dulu. Sinjuritnya begini ya. Kita cek. Ini mutarnya ke bawah. Nah, jadi ini harus ke atas. Nah, diusahakan burnya ini, apa gerindanya ini, dia nggak gerak. Ini. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pasang dulu penjepitnya. Nah, karena saya nggak punya pengukur, jadi harus diukur manual. Kurang.
Skip lagi guys. Dikit lagi. Jos. So ya. Kita coba pasang. Karena kemarin saya coba paksa pasang, jadi miring. Jadi nanti kalau bulat ini pasti pas. Nah,
nanti kalau mau pakai ini lagi tinggal pakai ring, ada ring. Langsung uji coba pemasangannya. Ini masih agak apa? Agak miring ya guys ya. Apalah. Saya coba potong besi. Kemarin saya gunakan potong besi ini. Waduh, keren sekali guys. Sekarang saya akan potong besi biasa aja. Ya. Sedikit saja. Karena mata apa biji gerindanya agak goyang. Lihat gerindanya goyang ya, karena kemarin dipaksa motong. Bukan goyang sih, jadi apa buletannya tuh nggak sama. Saya beli dulu. Oke, tuh ini Ryu 7 inch. Keren sekali guys.